Halo Sobat Snackers, halo 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 semua, halo semua yang doyan cemilan. Kembali lagi ke channel saya yaitu All About Snack. Nah, hari ini nih Sobat Snackers, kita ada cemilan Oops Fugu and Friends dengan flavor ini lobster panggang by Orang Tua Group. Nah, ini modelnya seperti ini ya. Kita ASMR tipis-tipis ya Sobat Snackers. Oke, yuk kita unboxing cemilannya. Oke. Nih, kurang lebih seperti ini. Ini kepiting. Yang ini lumba-lumba dolphin maksudnya. Nih, karakter biskuitnya. Oke, saya coba ya Sobat Snackers. Sobat Snackers nih rasanya bisa dibilang iya, crackers ini gurih dan asin ya. Pak, saya tidak merasakan ada rasa lobster bakarnya, tapi saya mau coba sekali lagi, mastiin lagi. Oke, saya coba sekali lagi ya Sobat. Saya nggak ngerasain ada rasa lobster bakarnya di karkas ini, di cemilan ini cuma ada rasa gurih dan asin. Oh, by the way, coba kalian komen di kolom komen ya, pernah coba ini apakah sama seperti saya atau tidak ya. Oke, sekian dari saya untuk review cemilan Fugu and Friends rasa lobster bakar by Orang Tua Group. Oke, okay. Bye bye guys, bye bye. Bye.